Welcome to AAKTV. Seronok Upin Ipin dapat belajar main badminton tu, kawan-kawan. Papa, sekarang bagi. Iya, ni. Angganya Upin Ipin berlari tunjuk pada Opa raket badminton. Kenapa Opa nampak terkejut aja tu? Opa macam sedih lah. Mengeluh aja tu. Kenapa ya? Adakah sebab badminton raket tu raket yang lama? Ush, diorang berlatih dalam bilik jugalah. Semangatnya diorang berlatih. Hebatnya. Tak pernah putus asa. Bersungguh-sungguh diorang berlatih tu, kawan-kawan. Tengok tu. Pukul sana. Pukul sini. Pukul situ. Tak boleh buat bising-bising. Nanti Opah terjaga. Rasanya diorang dah ready nak lawan dengan Ihsan tu. Okey, siapa yang akan menang tu? Nanti kita tengok. Cepat. Tengah melawan dengan Ihsan tu. Upin Ipin tak sampai lagi tu. Jaga-jaga busy. Oh, cepat-cepat pukul. Nampak sengit tu. Nampak sengit tu. Kawan-kawan, rasa siapa yang akan menang dalam perlawanan ni? Cepat, Ihsan, cepat. Allah busy, apalah kamu? Menang lagi. Hebatnya Ihsan tu, kawan-kawan. Tengok tu, hebat smashnya. Aku menang busy kalau. Eleh. Baru dua kali. Marvelous, marvelous. Fizi tak nak mengaku kalah lagi. Fizi nak melawan balik. Bagus semangat tu. 2-3 bulu tangkis. Sudah kalah, jangan nangis. Ish. Kenapa Jajik cakap macam tu? Fizi memang suka nangis ke? Mana ada? Nak lawan lagi tak? Ada berani? Ipin, Ipin. Upin Ipin dah sampai. Diorang bawa raket badminton yang Atok bagi tu. Fuh, confidentnya diorang. Dah ada raket. Siapa nak lawan? Upin cabar diorang lawan badminton tu. Jom. Steady Upin, steady. Kenapa? Kesiannya dekat diorang. Kawan-kawan gelakkan kat diorang lah. Ni raket berkat tau. Orang tak berhenti ketawakan Upin dan Ipin lah. Ish, jangan ketawakan orang. Ingat tu kawan-kawan. Aduh, sakit perut saya. Ha, apa lagi Ihsan? Lawan lah. Okey, diorang akan melawan sekejap lagi. Siapa agak-agaknya yang akan menang tu? Jom! Haa, rasanya aku! Ready. Diorang dah berlawan dah tu. Diorang berlawan dengan Ihsan dan Fizi. Eh, pulang! Cepat-cepat! Lawan Upin! Lawan! Jangan tak lawan! Upin, Ipin dah bersemangat. Boleh ke Upin dan Ipin menang? Kuat lagi. Cepat Upin, cepat, cepat buat pukulan tu Upin. Come on, come on.
Upin, Ipin, Upin, Ipin, Upin, Ipin. Hebatnya. Bergayalah Upin nak melompat balas pukulan. Eh, kenapa bulu tangkis tu jatuh depan Upin? Upin pukul apa sebenarnya? Astaga, raket badminton putus rupanya. Macam mana boleh masuk? Jaga korang. Melekat kat kepala Ihsan lah. Jangan marah Ihsan. Aku dapat nanti. Siap kau. Lari, cepat lari Upin, cepat lari. Takut Ihsan kejar. Lari, lari. Wah, Upin dan Ipin dapat badminton raket yang baru. Terima kasih kat Opa dan dekat Kak Rose. Opa nak buat apa tu buka pintu diorang? Upin dan Ipin dah tidurlah. Wah, tengok Upin dan Ipin tidur dengan raket baru tu. Macam mana ni? Diorang datang kat rumah Atuk. Bawa raket yang dah patah tu. Diorang nak pulangkan balik lah tu. Nah, kau pegang ni. Biar aku pegang yang ni. Pandai Upin. Buat cekelat pula tak nak pegang yang dah patah tu. Apa hal ni? Atuk dah keluar dah tu. Ha, diorang takut Atuk marah sebab raket dah patah. Diorang tak berani nak bagi Atuk. Lah tu, diorang tak berani langsung. Nah, Atuk. Terima kasih. Kita orang dari yang baru. Ha, akhirnya diorang bagi tahu juga. Oh, baguslah tu. Fuh, leganya. Atuk tak marah pun kat diorang. Atuk okey ajalah. Atuk, tak marah? Tak, ni kan dah buruk. Atuk memang tak marah pun. Raket badminton tu kan memang dah lama dah. Patut dibuang pun. Ha, apa lagi? Panggillah kawan-kawan kau main. Alright, kawan-kawan. Dah habis untuk part yang ini. Sebelum kita pergi, kawan-kawan jangan lupa untuk tekan butang subscribe dan butang notification, okey? Tunggu untuk video yang seterusnya nanti, okey kawan-kawan? Kita jumpa lagi. Bye-bye.